Banten, Dr. Haji Wahidin Halim MSI adalah Gubernur Banten yang keempat. Mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini adalah sosok dibalik suksesnya menata kawasan Banten Lama. Menghargai seorang pejabat karena memang untuk menjadi pejabat tidak gampang. Tapi paling tidak pada kesempatan ini saya mengapresiasi karena di tengah keberhasilan para pejabat ataupun pimpinan lembaga kalau ada kritik, ada pandangan subjektif. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya berharap memberikan manfaat. Selanjutnya saya berharap juga dengan penghargaan ini pada gubernur, wali kota, terus juga Kementerian Negeri dan sebagainya dapat memotivasi kita, memacu kita agar Banten ke depan lebih baik lagi. Perubahan-perubahan yang selama ini mulai kita lakukan mudah-mudahan memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.